Yusuf Kala yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia meresmikan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang ada di Andai, Distrik Manokwari Selatan. Setelah bertemu dengan pengurus dan relawan PMI Papua Barat, Yusuf Kala hadir untuk meresmikan Masjid Rahmatan Lil Alamin di Andai, Distrik Manokwari Selatan. Pantauan media ini, Yusuf Kala hadir didampingi Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani bersama beberapa unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala mengatakan, umat Islam di Kabupaten Manokwari harus terus menjaga kerukunan antar umat beragama. Bahkan dalam kesempatan itu, JK juga berpesan agar semua umat bisa menjaga keamanan agar Papua Barat tetap kondusif dan harmonis. Pantauan Kasuari Channel, peresmian Masjid Rahmatan Lil Alamin di Andai, Distrik Manokwari Selatan, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala. Gemelin Bangun mengabarkan. Sama dengan nanti dibantu.